Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngajalaken pihaknya bakal ngemaksimalkan ketak ngagunakan gas tur panas bumi di Jawa Barat alatan rayana potensi eta komoditas anu dua di tatar parahyangan. Samala Ridwan Kamil ngandeskeun suburna tanah ngabalukarkeun energi terbarukan di Jawa Barat leuwih punjul. Kukituna pihaknya setekah pola numuwuhkeun energi terbarukan bebarengan jeung anggota Asosiasi Dewan Penghasil Migas. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun potensi gas di Jawa Barat ngahontal opatik leun batan cadangan minyak. Tapi tepi ka ayeuna prak-prakan ngagunakeun gas tacan jadi budaya. Tapi jaga stok minyak bumi bakal beak. Kukituna pihakna bakal ngamaksimalkeun potensi gas di Jawa Barat luyu kana prak-prakan numuhkeun energi terbarukan kawas angin, panon poe, cai jeung bio. Minangka Ketua Asosiasi Dewan Penghasil Migas, dirina boga karep jadi panaratas anu nyumengetan lebah numbuhkeun energi terbarukan, sangkan masyarakat Indonesia leuwih milih make energi terbarukan. Itu potensi gasnya yang besar, karena gas di Indonesia ada 4 kali lipat lah ya dari cadangan minyak yang cuma budaya pakai gas ini kan tadi dalam rapat kita ini belum jadi budaya, semua masih berbentuk cairan kan. Padahal gas ini dengan infrastrukturnya bisa segala rupa. Nah, kita ingin minyak pelan-pelan mungkin habis, gas yang masih belum diekspor 4 kali lipatnya dimaksimalkan. Nah, sambil tadi energi terbarukan mulai ya, mau angin, mau matahari, mau air, mau bio itu. Nah, itulah kenapa kami semangat, karena kami ingin menjadi pelopor semangat di daerah agar kita mau mandiri, khususnya mandiri. Karena kebanyakan orang Indonesia itu bisa beli tapi nggak bisa produksi. Ridwan Kamil ngembohan lianti gas panas bumi di Jawa Barat ge potensi na kawilang nyongcolang. Tapi kiwari panas bumi masih disakompet daunkeun di Jawa Barat. Padahal saban poena, panas bumi di Jawa Barat mampu ngasilkeun energi listrik jeung energi sejena. Samalah suburna tanah di Jawa Barat ge ngarojong jenglengan energi terbarukan di Jawa Barat kawilang punjul. Dirina miharep jenglengan Asosiasi Dewan Penghasil Migas atawa ADPM mampu ngarojong saban daerah sangkan diajar babarengan lebah numuhkeun energi terbarukan. Budi Hartati, Bandung TV.